Assalamualaikum dan selamat petang. Sama dengan saya lagi Nazli, Lifestyle Channel YouTube Nang Sedi Gang. Okey. Seperti yang dijanjikan, video yang lepas yang saya buat downgrade spek SC saya ni. Jadi owner baru telah sampai nak ambil motor ni. Jadi beliau dah tengok motor ni, dia rasa amat berpuas hati dengan motor ni, dengan spek yang kita bagilah. Sebab owner yang request untuk spek 62 mm. Jadi owner baru baru sampai di rumah. Sekejap lagi kita review dengan dia motor ni, sama ada dia puas hati atau tidak. Kita tunggu dia cakap bagi tahu apa. Okay. Yang penting jangan lupa tekan butang subscribe untuk memajukan saya punya channel dan memperkembangkan lagi, berkongsikan tentang video-video menarik tentang live motoran dan lain-lain hidup lain kita. Okay, jom cik. Okay, kita minta komen sikit dengan owner. Owner barulah, jiran sebenarnya, jiran rumah di kampung. Jadi lama rupanya dah perhatikan motor ni, dia berminat motor ni. Jadi kita tengok owner cakap apa. Okay owner, macam mana? Dengan motor ni okey kah? Jadi agak puas hati lah kan? Puas hati. Jadi spek yang kita bagi 62 blok 62, head 1920. Untuk owner ni cakap untuk santai-santai ya. Jadi kita deal lah. Okey, deal. Motor kita deal, kita bagi green card dengan owner. Nanti rotek masih hidup lah. Jadi owner, saya cakap dengan owner tunggu dia punya rotek mati, baru kita tukar nama kepada owner lah. Jadi pun kita bagi owner try dulu motor ni. Lepas tu beliau cakap dia nak bawa balik dah motor ni pergi Sematan. Jadi kita tengok owner try dulu motor ni. Okay. Okay, owner try dulu motor ni sebelum dia nak bawa jalan jauh. Sebab dia punya valve dan tensioner motor ni kita masih bagi yang ori. Sebab tensioner lama rosak, jadi dia bagi tahu owner lah. Owner try dulu motor ni. Hari ni saya terserahkan lah motor SC 135 saya ni, SS yang combo dengan kelas. Dan motor ni saya rasa berterima kasih lah, sebab motor ni dah hampir 15 tahun bersama dengan saya. Selama saya berkhidmat dan bekerja, motor ni telah bersama saya dah hampir 15 tahun. Jadi hari ni di day dia, kita serah kepada owner baru untuk dia berkhidmat dengan owner baru. Ok, apapun owner baru, terima kasih lah. Sama-sama. Chill, chill, chill. Okay, jom. Kita nak serah dokumen kepada owner baru dulu. Okay, kita dah settle. Bagi dokumen dan payment dah settle. Jadi owner baru nak balik Sematan, harap dia berhati-hati lah. Sehingga selamat sampai di Sematan lah. Dengan motor dengan spek yang baru. Okay. Jadi owner nak bawa balik motor ni. Selamat tinggal AC 135 kuning yang telah lama berkhidmat dengan saya hampir 15 tahun. Terima kasih atas jasa-jasamu, geng. Okay, nak jual sedih tapi biarlah. Demi hobi kita jual. Dia pun minat pakai AC, kita jual. Okay. Okay. Owner nak jalan dah. Selamat tinggal. Selamat berkhidmat. Bye. Okay. Baik-baik dah. Ya. Okay. Selamat tinggal AC kuning dengan owner baru. Semoga kau berkhidmat dengan cemerlang. Bye.